Laporan akhir sesi lepas urus bagi meminda rang undang-undang RUU 355 akan dibawa semula ke Kabinet sebelum dibentangkan di Parlimen tahun ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohamad Naim Mohtar, setakat ini laporan sesi lepas urus tersebut di peringkat akhir dan masih belum diserahkan kepadanya. Satu perbincangan mengenainya juga akan diadakan bersama Perdana Menteri. Sebulan ini untuk memberi laporan terperinci. Setakat ini libat urus yang dilakukan oleh bahagian undang-undang JAKIM telah berjalan. Semua stakeholders khusus di peringkat negeri-negeri, Majlis Agama Islam negeri-negeri, Mahkamah Syariah negeri-negeri dan juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri telah dijemput untuk menghadiri sesi libat urus tersebut. Saya difahamkan oleh Dato' Hakimah KP JAKIM bahawa libat urus itu di peringkat yang sudah di peringkat terakhir. Jadi laporan belum lagi disediakan dan insya-Allah mereka akan sediakan laporan libat urus itu tersebut kepada saya.